Assalamualaikum geng. Alright, so jumpa lagi kita kali ni. Kali ni hari ni ada barang, banyak barang yang sampai. So aku akan unboxing. Kalau kamu nak tahu barang apa. Okay, so barang ni barang-barang lower arm. Alright. So terima kasih untuk Mutaki Malaysia sebab sponsor video aku untuk kali ni. Okay, so nampak boleh tengok. Okey, mula sekali kita akan unboxing dulu semua barang. Dan next video aku akan buat cara-cara nak pasang lower arm untuk kereta Wira Satria. Alright, so nantikan video seterusnya. Dan kali ketiga, video yang ketiga kita akan review sebelum dan selepas apa bezanya kita pakai lower arm biasa yang lama dengan motor key. Alright, so nantikan video-video tersebut. Dan jom kita unboxing dulu barang yang Mutaki bagi dekat kita hari ni. So penuh bonek geng. Mari kita tengok. Hari ni kita akan unboxing banyak barang. So semua barang yang sama, brand yang sama. Okey, inilah lower arm. So sebelum aku mulakan unboxing ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Mutaki Malaysia kerana sponsor video aku untuk kali ni. Alright, so jom kita tengok apa yang ada dan kita tengok apa beza dia. Dia punya bush. Okay, so warranty dia nanti aku cerita. Jom kita buka. Okay, so kita buka yang ni dulu. Sebab banyak kan. Okay, so yang ni dia punya ni kalau apa nampak lower arm Proton Wira Satria. Okay, so yang ni yang Wira dengan Satria. So, jom kita unboxing dulu. Satu per satu kita akan unboxing. Kita tengok. Kita buka dulu yang ni. Alright. Okay. So, kalau apa boleh nampak macam biasa lah. Aku pun pernah pakai brand ni. Dan warna dia adalah orange. So yang ni untuk Proton Wira. Kita buka dulu. Alright, so ni Proton Wira. Kita dapat satu yang bahagian hadapan. Dan kita buka dulu semua. Nanti kita akan cerita apa dia punya special dia. Okay, so alright, so kita dapat dua. Okay, jom kita buka lagi yang lain. Alright, so yang ni, yang selanjutnya kita akan buka Nissan Almera. Alright, jom kita buka dulu. Sekejap lagi kita cerita. Kita buka semua dulu apa yang kita dapat. Okay, kita buka dulu. Warna warni ni. So jangan risau, company Mutaki punya barang semua orange. Kalau hampa ada jumpa seller-seller lain yang jual, dia kata cakap Mutaki bukan. Kalau selain warna orange tu bukan Mutaki. Okey, so Mutaki semua barang dia orange. Okey, ni yang Almira bahagian hadapan. Right, so complete set. Kita dapat dua. Okey. Kita buka dulu. Alright, kita buka yang lain lagi. Okay, so seterusnya kita akan buka yang ni. Yang ni dia tak ada tulis pula untuk apa brand apa punya, untuk kata apa. So kita buka dulu. Dia akan ada cok dekat bahagian lower arm. Jadi kita tengok dekat situ. Okay, ni yang ni untuk Proton Wira. So right, alright. So yang ni untuk bahagian belakang Proton Wira, Wira Satria. Okay, yo, kita buka dulu semua. Okay, so seterusnya kita akan buka dia punya untuk brand Toyota. Okay, kita buka Toyota Vios CNCP 93. So yang ni, yang kalau tak silap yang tahun yang lama punya rasa, kalau tak silap lah. Okey, so kita dapat bahagian depan untuk Proton untuk Toyota Vios. Alright, so sama. Dia punya bentuk lain.
tapi dia punya bus semua brand sama. Jangan risau. So kita buka lagi. Kita buka dulu. Okey, so dah penuh bonet aku. Ha, ni last. Right, so yang ni kecil. Yang ni ada beza sikit daripada model-model kereta yang lain. Alright, so kita tengok apa yang beza dia. Okey, so ni lah untuk Pro 2. Dia punya lower arm pelik sikit dan dia kecil sama macam kereta dia. Alright, so kita buka dulu dan aku akan bagi tahu apa beza dia semua ni. Okey, so kita buka yang ni dulu. Alright. Apa boleh tengok. Dah penuh aku punya bonet. Okey, so meh kita sembang apa beza dia. Alright, so kita ambil yang ni dulu yang kecil. Yang ni rear lean. So selalu orang panggil tulang jin. So kalau apa boleh tengok dia punya bush, kualiti dia padu. Okey, so kita tengok lower arm. Dia punya lower arm padu weh. Okey, so ni yang bahagian belakang untuk Proton Wira. Alright, so dia punya bush fit semua padu-padu. Okey. Okey, so dia punya bush untuk bahagian depan memang lagi padu. Okey. So siapa yang kereta dah belah lubang bunyi tok 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 tu, tu memang lower arm lah. Ni ball joint. So dia punya ball joint bush pun keras. Okey, so tak leh lah nak ketuk. Kalau hampa tak percaya, hampa buka lower arm yang hampa tengah pakai lah ni, hampa try guna tangan nak boleh. Ni dia punya baru dia fit. Dan muteki dia ada dia punya ni. Dia punya siri macam ori lah. Okey, so ori muteki. Lepas tu dia punya warna hanya orange saja. Kalau hampa beli kat kedai spare part, dia cakap brand muteki ke apa, kalau warna hitam ke biru ke, tu bukan yang ori. So kalau hampa nak beli brand-brand muteki ni, aku akan letak website dia, link website dekat bawah. Nanti hampa tekan situ dan link dia semua complete. Okey, so dia ada macam-macam jenis kereta. Yang dekat sini kita ada 4 model kereta. Dekat website dia semua jenis model ada. Kalau hampa tak pandai guna website, boleh tengok Facebook. So dekat Facebook ada link WhatsApp Muteki Malaysia. Okey, so dekat dalam Facebook tu hampa boleh tengok dia ada macam-macam promotion. So hampa ikuti saja dia punya page. Dia ada promotion dengan sekali harga dengan set. Okey, so kalau hampa nak beli satu set pun boleh. Jangan risau Muteki. Right. Okey. So yang paling best lagi pasal Muteki ni, okay, yang mana nak tahu apa dah yang best dia, dia punya waranti 6 bulan. So lama tu 6 bulan. Kalau hampa beli yang brand biasa dekat kedai spare part, mungkin 3 bulan saja untuk setiap lower arm. Tapi Muteki dia bagi 6 bulan. Lama tu 6 bulan. Dan 6 bulan tu aku pakai pun tak payah keling lah. Memang tak jadi apa-apa, memang okey, puas hati punya. Right, so tengok ah dia punya ni. Okey, so yang ni Pro 2. Alright, Pro 2 ni dia lain sikit daripada kereta lain. So ni Pro 2 dia kecil je. Comel. Right. So ni untuk Nissan Almera. Semua dia punya bush sama kualiti. Sama untuk dia punya brand Muteki je lah. Dengan brand lain dia tak sama. Sebab dia punya bush ni material dia tahan panas. Nah, tahan lama tu mesti lah. Alright. Okey, so waranti dia senang saja nak register, masuk online, terus isi dekat situ. Alright. So kalau nak perhati lagi, hampa boleh tengok link WhatsApp dekat page Facebook Muteki Malaysia. Dekat situ ada link. So lagi senanglah berurusan. Okey. So memang perhati. Okey. Ni kita dah tengok. Alright. So ni untuk tulang jin nama panggil. Kalau nama betul dia tu upper arm. Tapi kita panggil tulang jin lah. So dia punya bush memang fit lah.
bukan nak tipu sebab aku sendiri pun pakai brand ni. Ha. Cuma harga dia lebih sikit tapi tak apa, puas hati. Okey, so ni kita tengok yang Proton Wiro bahagian hadapan. Okey. Ni yang Wiro. Ha, tengok dia punya ni. Dia punya getah dia, material dia memang puas hati lah. Ha. So kalau nak untuk Wiro ni, kalau nak lagi sepadu, lagi sedap, beli satu set memang akan rasa dia punya puas hati. Sebab kalau kita beli depan saja, belakang masih bunyi. Ha. So eloknya pakai satu set baru dia padu tu. Macam-macam dia ada. So jangan risau, PM saja untuk Kim Malaysia. Tanya untuk kereta apa, model apa, depa kah habang ada, mesti ada stok. So banyak model. Kalau nak lebih lanjut lagi, yang boleh tengok dekat Facebook Mutaki Malaysia ataupun tengok dekat website dia, aku letak link bawah ni, nanti kamu tengok. So warranty dia pun sampel eh. Tanya register online dan barang-barang kualiti dia, tak kira kata lah, memang padu habis. Cantik dia punya, dia tengok lah, dia punya material ni dengan tahan panas. Sebab aku sendiri pun dah pakai, memang puas hati. So nanti kalau apa nak tahu lebih lanjut lagi, aku akan pasang benda barang-barang ni dan kita akan review sebelum dan selepas apa beza dia. So kau boleh tengok nanti video seterusnya. Alright, so itu saja aku nak share untuk hari ni. Dan terima kasih Mutaki Malaysia sebab sponsor video untuk kali ni. Dan jangan lupa subscribe, like sekali page Mutaki Malaysia. Share video ni. Assalamualaikum. So jumpa lagi. Bye.